Syederalun sekitar 700 pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlah ini belum termasuk keluarga pasien yang ikut mendampingi perobatan keluarganya. Mereka umumnya merupakan warga yang berdomisili di luar Banda Aceh. Pihak KIP sendiri tidak menyediakan TPS khusus untuk pasien maupun keluarganya. Kondisi ini dikarenakan tidak adanya pendaftaran dari pihak rumah sakit. Sebaliknya, Syederalun, pihak rumah sakit mengaku terkendala dengan sistem keluar masuk pasien yang terbilang padat. Bawa pasien? Hah? Pasien? Iya. Pasien sakit apa? Saya ada cucu. Oh, cucu sakit. Ya. Bapak enggak milih hari ini? Ya. Dari mana, Bapak? Arah Kunur. Hah? Aceh Timur? Iya, Aceh Timur. Oh, kenapa enggak milih, Pak? Ya? Kenapa enggak milih? Karena... Enggak milih. Karena saya sempat datang kembali cepat. Oh. Karena cucu mendadak sakit. Ya. Oh, cucu mendadak sakit gitu. Ya. Oh, jadi... Jadi ini, jadi akhirnya nggak masuk ke DPT gitu. Kecewa nggak milih? Kecewa. Kecewa. Akhirnya milih di mana tadi? Nah, jadi nggak bisa karena kami yang KTP luar daerah. Bisa. KTP kecewa, KTP mana? KTP Bandar Muria, Bang. Jadi di DPT sini nggak terdaftar gitu? Enggak. Dari Banda Aceh, akhirnya Muhammad jadi... Nasir, Serambi On TV.